Dan kebetulan ini ada bagian dari Makassar yang berada di posisi Pasar Pondok Labu. Kalau Pasar Pondok Labu sudah ditemukan dan sudah ditutup, Pasar Becek sudah, yang lainnya juga sudah, tinggal yang ini ditemukan dan kita semuanya menutup sekaligus teman-teman dari BIMOB dapat bantuan kita dengan juga damkar itu melaksanakan kegiatan di pasar tempel pasar dua. Kenapa harus diambil semuanya? Karena ini adalah satu paket gitu, satu paket. Cuma karena hasil dan pemeriksaannya itu yang berbeda-beda gitu. Jadi timbulnya di sini baru keluar, ditutup, sini baru keluar, ditutup. Nah ini kita berinisiatif semuanya kumpul duduk bareng. Bagaimana semuanya virusnya jangan pindah-pindah. Udah kita tutup semuanya, kita minta bantuan teman damkar dan juga BIMOB. Pak, berarti yang ditutup hanya satu pasar ya Pak ya, pasar tempel aja? Iya, pasar tempel aja kita tutup, namun tidak menutup kemungkinan pemilik pasar yang lain, ya, bila berkenan untuk menutup satu hari silahkan gitu kan, silahkan. Tetapi kita ingin memberikan kenyamanan. Seperti tadi di Pasar Mede, kemarin penyemprotan terakhir dengan juga teman dari BIMOB, saya berpikir warga masyarakat enggan gitu ya, enggan datang. Ternyata pagi pas pembukaan itu animo masyarakat banyak. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan setelah kita semuanya turun, kita memberikan keyakinan warga masyarakat bahwasanya setelah penyemprotan maka warga masyarakat dan pedagang terlindungi. Pak, untuk hadir untuk swab sendiri kapan dilakukan dan berapa orang yang terpapar? Ini dapat 53 orang itu satu minggu yang lalu. Hasilnya baru minggu kemarin, hari Senin kemarin. Dari 51 negatif, satu yang positif. Tanggal sekarang tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Berarti ini masuk kawasan zona hijau apa zona merah Pak? Posisi zona hijau adalah di RW ya. Kalau di pasar sendiri Pak? Pasar ini kebetulan apa? Ditemukan 1-2. Kecuali kalau 10 apa 7 orang gitu kan, 7 pedagang langsung kita tutup blok 10 hari misalnya gitu kan. Tapi setelah ada pemeriksaan dan ada positif, kita langsung tracing. Tetangganya sebelah segala macam kita masukin semua. Pak Camat, izin ada berapa kios Pak ya di dalam pasar tempel sendiri Pak? Ini ada 60-an, sekitar 60 dari koperasi pasar dan semuanya di swab sebenarnya ya, karena ada juga yang pedagang yang kosong enggak dagang. Pedagang yang positif dirawat di mana Pak? Sekarang udah balik. Sekarang lagi di pemeriksaan sama puskes. Oh. Ya, pendalaman sudah pendalaman tracing semua. Berarti karantina mandiri Pak? Iya, ini isolasi mandiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!